Selamat datang kembali di AVMob. Kesempatan ini saya akan share bagaimana cara memperbaiki laptop yang hidup kembali setelah shutdown. Oke, mulai dengan klik Quick Edit, Run Administrator, ke Heike Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, current version, Win Logon. Pilih di kanan jendela sebelah kanan Power After Shutdown. Klik dua kali, ganti angkanya 0 jadi 1. Untuk hasil maksimal, restart laptop. Selamat mencoba.